Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Asyafu al-Salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul lakum min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita temu lagi dalam YouTube live kita dan tajuk topik ketiga, direct current 3.1 for one off flow and 3.2 for future flow. Okay, off flow. Okay, this is off flow. Kita dah biasa dengan on flow. Semasa lepas kita dah belajar on flow untuk kita belajar tentang series circuit dan parallel circuit. Okay, kita tengok Onslow, kita punya learning outcomes. I describe Onslow using I, V characteristic. Calculate circuit quantities and parameter of resistive circuit configuration, series circuit, parallel circuit, series parallel circuit. And then solve circuit using the techniques of voltage and current divider. Okay. We look to the Ohm's law definition. Ohm's law state that the amount of current flowing through a resistor in a circuit is directly proportional to the voltage across the load, and is inversely proportional to resistance of the circuit. Kita faham bahawa arus yang mengalir melalui satu perintah dia akan berkadar terus dengan voltage dan voltage yang berorientasinya, dan dia juga merupakan berkadar serongsang dengan resistor. Okey, ini adalah formula yang kita biasa gunakan, V is equal to IR. Okey, ini IV karakteristik graf. So sebenarnya daripada IV graph ni kita boleh dapat nilai R ni. Daripada slope ni kita boleh dapat nilai R. Okay. So IV characteristic graph for resistor ni sebenarnya the simplest IV characteristics involve the resistor or mid device which according to Ohm's law exhibit a linear relationship between the applied voltage and the resulting electric current. Dia menggunakan satu hubungan, hubungan yang linear antara voltage dan current. Okay, however, environmental factors such as temperature or material characteristic of the resistor can produce a non-linear curve in practical condition. Oleh bagaimanapun, kalau ada suhu ataupun yang lain-lain, pesan daripada luaran, dia akan membuatkan graf ini menjadi melengkung. Ini kita boleh namakan sebagai non-ohmic device. Okey. So kita tengok ini eksperimen yang mungkin kamu pernah buat di sekolah dahulu. Masa sekolah kamu tingkatan 5, mungkin kamu buat eksperimen ini tu kita buat for ohmic conductor or for non-ohmic conductor. Tapi kita tengok ohmic conductor ni biasanya kita akan gunakan rintang. Kita ataupun resistor. Kita letakkan ammeter. Ammeter ni biasanya dipasang secara siri. Dan voltmeter. Voltmeter ni kita pasang secara parallel. Parallel dengan load ni. Okey, di sini ada variable resistor ataupun kita namakan rheostat. Jadi kita cuba manipulate arus ni. Mungkin daripada arus 1 ampere. Dan kita lihat berapa voltage, berapa volt yang dibaca pada voltmeter ni. Okey, maka kita plot graf. Bila kita plot graf, maka kita akan dapat satu garisan lurus dan garisan ini merentasi origin kosong-kosong. Dan kita boleh buat kesimpulan bahawa voltage is directly proportional to the current. So current is directly proportional to the voltage. And then kita akan dapat the gradient ni. Kecerunan ni merupakan kalau kecerunan ni kita berpandukan kepada Ohm's law, maka ia adalah resistance. Okay, so perubahan
perubahan voltage bahagi dengan perubahan I, current. Okey. Ini juga mungkin eksperimen yang kamu pernah buat di sekolah. Itu eksperimen for non-ohmic conductor. Kita tukarkan resistor tu dengan filament, dengan bulb. Filament bulb. Filament bulb ni kalau untuk pengetahuan pelajar-pelajar, dia akan meningkat suhu bila kita tingkatkan dia punya current, tingkatkan ni. Pasang pemasangan yang sama, cuma bezanya adalah filament bulb. Jadi suhu dia akan meningkat. Bila suhu meningkat, temperature went up, temperature increase, the value of resistance also increase. Jadi dia akan punya perubahan dia tak seperti perubahan yang linear, dia akan melengkung. Okay, so ni for non-ohmic conductor. Jadi soalan ni pernah ditanya pada semester lepas. Okay. Okay, ni untuk Ohm's law, to find the voltage based on Ohm's law, kita tahulah V is equal to IR. Kalau kita gunakan segi empat ni, kita boleh tahulah. V is equal to IR. V is equal to IR. I is equal to V over R. R is equal to V over I. Inilah yang kita nak main untuk memudahkan pelajar-pelajar menggunakan formula ni. Okay. So, daripada Ohm's law ni kita boleh menghasilkan lagi pelbagai persamaan-persamaan untuk I, V over R. Dan kita boleh lipatkan dengan kuasa. Kuasa ataupun power P over V. Okay. And then ni untuk resistance. Okay. Untuk voltage dan untuk power. Ni pusing-pusing, sebenarnya dia pusing IR ni lah. IR dia main dengan IRV ni. Kita boleh dapatkan semua sekali formula ni. Okay. Okay, type of circuit, dia ada series circuit. Okay, series circuit. Ini pun kamu dah tahu, parallel circuit and series parallel circuit. Jadi ini hanyalah ulangan lah. Ulangan semester lepas. Tapi kita kena terpaksa dalam masukkan balik dalam semester ni supaya pelajar tak lupa. Sebab kita, tujuan kita, kita akan ajar kamu tentang Kirchhoff law. Penggunaan Kirchhoff law. Jadi kalau kamu terlupa tentang benda ni, obstacle ni, maka susahlah. Jadi kita dah ingatkan balik sebenarnya. Okey, series circuit kamu tahulah, series circuit dia yang dipasang secara siri. Kita pasang daripada sel, susun secara siri bersambung terus. Okey. Dan ini secara selari lah, parallel. Okey. Dan ini pula adalah secara series parallel. Okey. So, nak tunjukkan sini jadual perbezaan antara siri dan parallel. Siri circuit. Okay. Macam ni. So, kita dapat ukur, kalau kita ukur dia punya voltage drop, dia akan kita ukur pada setiap arm lah. Voltage drop. So, kemudian untuk parallel, macam ni lah. So, ni I total. Jumlah. Kalau di sini kita tengok okay, total resistance untuk siri kita tahu RT is R1 plus R2 plus R3. Okay, for parallel dia berbeza sikit, 1 over RT equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So for total voltage, voltage kita tengok kalau untuk siri kita tambah dia VS equal to V1 plus V2 plus V3. Tetapi untuk parallel kita tahu bahawa VS ni is equal to V1, is equal to V2 and is equal to V3. Okay, for total current, total current for series is IT is equal to I1, equal to I2, equal to I2. Jadi semua sama. Kalau kita tengok I kat sini, semuanya sama. Kita ambil ammeter, kita ukur. Kita akan dapat nilai yang sama. Okay, so ataupun kita boleh gunakan formula ni. Ini Ohm's law punya formula. IT is equal to VS over RT. Kita ada nilai VS. Kita dapat nilai RT, kita boleh dapat nilai I total ni. Okey. Kita tengok pada parallel lah. Okey, parallel dia, kita tengok dia tak sama. IT is equal to I1 plus I2 plus I3. Dia bertambah. Bermakna dalam parallel ni lagi banyak litar yang kita tambah, lagi gelung-gelung yang kita tambah, maka lebih banyak arus yang akan mengalir. Sebab tu kalau di rumah kita ni kita buka lampu banyak, maka arus dia akan tinggi dan kita punya bil ni lagi tinggi lah, penggunaan tenaga lagi banyak. Okay, ini arus. So
So IT sama juga VS over RT. Eh, jadi RT ni kita ambil di mana? Kita ambil di ni IT. Okey. Pada R total VS over R total. Okey. Seterusnya voltage drop. Okey, voltage drop on R1. Okey. Contohlah ni kita ambil R1. Macam mana nak kita nak kira kalau kita series macam mana? Okey. So series ni kita tahu kita punya formula asal adalah V is equal to IR. V1 is equal to I1 R1. Okey. Atau untuk siri kita siri ni kita boleh ambil V1 is equal to IT sebab I dia sama. I1 sama dengan IT. So kita tak payah nak orang cari mana I1 ni berapa nilai dia. Kita boleh terus ambil IT untuk litar siri. Tapi untuk litar litar parallel, litar selari ni, so ini lagi mudah. Sebab kita tahu V1 is equal to VS. Tak perlulah kita buat calculation kat sini. Kita terus ambil V1 sama dengan voltage source ni. Kalau sini 3 volt, maka V1 pun 3 volt. Okey. Seterusnya I1. Current flow in I1. Okey, current flow in I1 samalah dengan IT. Kalau ditanya terus automatik kita ingat bahawa semuanya sama. Okey. Okey. I1 kat sini is equal to hari kita tak boleh ambil I1 equal to IT, tak boleh, tak sama. So kita kena rujuk balik. Tetapi kat sini kita tahu bahawa V1 is equal to S. Formula asal dia V1 over R1. So jadi kita boleh ambil VS over R1 sebab VS sama dengan V1. Okey, untuk power dissipation, kuasa yang dilesapkan. Power dissipation on R1, kuasa dilesapkan pada bintang R1. Okey. Berapa dia punya kuasa yang dilesapkan? So kita boleh gunakan, kita ada banyak formula kat situ. P equal to IV, P is equal to I square R, P equal to I, P equal to V square over R. Ada tiga jenis formula untuk power. Tetapi kita tengok untuk yang lebih sesuai pada pada litar siri ni untuk R1, jadi kita ambil I T square sebab apa? I dia sama. Darabkan dengan R1. Okey, kemudian untuk litar selari lebih mudahnya kita ambil VS sebab apa? VS dia sama. VS square over R1. Okey, kita tengok pula voltage divider. So voltage divider hanya untuk litar siri saja. Litar parallel dan litar selari tidak ada voltage divider kat sini. Litar yang simple lah. Tak ada voltage divider. Kita hanya voltage divider ni orang kata sesuai untuk litar siri. Mana di mana kalau kita nak cari V1 voltage drop, V1 ni kita boleh gunakan VS darab dengan kurungan R1 bagi dengan total resistor. Okey. Dan untuk current divider. Current divider ni tidak ada dalam litar siri. Ingat tak ada dia ada dalam litar siri, dia hanya dalam litar selari. So tetapi current divider ni ingat dia hanya sesuai untuk dua resistor saja. Kalau tiga resistor macam ni dia tak sesuai. Kita anggaplah dua resistor. So cara dia untuk formula dia ataupun persamaan untuk current divider, I1 sama dengan IT darab dengan kurungan R2 bahagi dengan R1 tambah R2. Okey, ini kena berhati-hati lah. Kalau kita tengok di sini V1 untuk voltage divider di atasnya R1. Tetapi untuk current divider di sini I1, di atasnya adalah R2. Dia terbalik. Okey. Seterusnya kita, saya harap kamu fahamlah tentang Ohm's Law ni. Ni jadi ulang-ulang kaji daripada semester lepas, jadi saya lajukan sedikit lah untuk Ohm's Law ni. Cuma nak ingatkan balik kamu saja. Okey, jadi untuk hari ni kita masuk juga tentang Kirchhoff's Law yang baru. Ini ilmu yang baru ni untuk di matrikulasi ni lah, Kirchhoff's Law. Okey, biasanya Kirchhoff's Law ni akan diajar di universiti ataupun di dalam peringkat STPM lah. Okey, apa Kirchhoff's Law ni kita tengok. Okey, so learning outcomes, kita tengok learning outcomes define nodes, branches and loops. Ini kita punya learning outcomes, describe Kirchhoff's Law, Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law, voltage and current divider, solve electric current circuit, solve electric circuit problem using Kirchhoff law. Kita akan menyelesaikan masalah menggunakan hukum Kirchhoff. Okey. So kita tengok dulu terminologi untuk Kirchhoff law. Okey, mula-mula adalah node. Apa dia node?
Refer to any point. Note saya, refer to any point on circle where two or more circle element meets. Dia merujuk pada mana-mana point dalam circle dan mana dua ataupun lebih daripada litar ni berjumpa. Ada pertemuan kat situ. Okay, branch. Represent a single element in a circuit such as voltage source or a resistor. This having two terminal. Branch ni adalah menunjukkan elemen-elemen. Apa tu pun device-device dalam circuit ni. Seperti resistor, perintang, voltage source, battery. Yang mana dia ada dua terminal lah, positif, negatif. Okay, kemudian loop. Apa dia loop? A closed path in a circuit. Satu laluan tertutup di dalam gitar. Okay, voltage drop. The voltage between any two specific point of an electrical conductor. Ini kita dah belajar dah. Dan dalam semester satu lagi lah. Maksudnya nilai voltage untuk setiap point satu alat tu. Kita tengok nilai voltage setiap perintang contohnya. So voltage drop ni kita boleh ukur menggunakan voltmeter ataupun kalau di makmal kita gunakan multimeter yang kita laraskan untuk mengukur voltage, DC voltage. Okay, mari kita tengok untuk node, branches and loop tadi macam mana. Refer to circuit above, identify number of nodes, branch and loop. Kita tengok berapa banyak nodes dalam gitar ni, berapa banyak branch and berapa banyak loops. Okay, kalau kita tengok di sini nodes. Yang mana nodes? Nodes dikata dua ataupun tiga litar bertemu. Macam ni dia bertemu. So ini pun bertemu. Okay. Pertemuan ni. Satu pertemuan lah, macam satu simpang. Ini pun satu simpang. Dekat sini ada berapa nodes? Kena tengok. Okay, kita cari nodes, branch and loop. So berapa nodes lah sini? Kita tengok A. Nodes ni adalah yang ni, yang A sebab dia bertemu ni antara dua. Kemudian R1 ni bertemu dengan ketiga-tiga ni B dan pertemuan yang belakang ni. R2, 3, 4 semua bertemu dengan source ni sekali. Okay. So ni ada tiga nodes. Okay, branch. Berapa banyak branch kat sini? So branch ni adalah bergantung pada elemen-elemen yang ada dalam litar. Okay, cuba tengok berapa elemen. So dia kata ada lima. Okay, satu, dua, tiga, empat dan lima. Jadi branch ni termasuk voltage source dan juga perintang. Okay, satu lagi adalah loops. Okay, berapa banyak loops ada dalam litar ini? Okay, kita tengok Dia kata ada enam loops. Macam mana enam loops Okay, satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Kata a closed path in circuit, laluan tertutup dalam. Jadi macam track ni. Kalau kamu berjoging ni, kamu bayangkanlah ni sebagai track untuk kamu jogging. Kamu nak ikut track mana? Boleh ikut track, nak pusing yang satu track tu macam mana, yang mana track yang mana kamu nak pilih. Track mana yang kamu nak pilih ni? Boleh pilih mana-mana track yang kamu suka kan. Macam tu lah kita panggil loop tu. Okay, kita tengok yang penting sini adalah Kirchhoff current law dan Kirchhoff voltage law. Kita tengok Kirchhoff current law dulu. Okay, Kirchhoff current law. Kirchhoff current law states that the algebraic sum of the currents entering at a node, in example any junction of wires, equal the sum of the current leaving that node. Nah, kita tengok pada peralatan ni, apa nama simpang ni, I1, I2, I3. Okey. Dia berkata current, algebraic sum of current entering a node is equal to sum of current leaving that node. Okay, ini equation yang kita akan gunakan. Okay, at a point where the three wires are connected as in the diagram above,
charge conservation required that I2 is equal to I2 plus I3. Sebab dia kata current entering the nodes equal to current leaving that nodes. Current entering I1, current leaving I2 and I3. Dia meninggalkan node. Okay. Faham eh? Jadi ingatlah yang meninggalkan dan yang masuk. Okay. Yang masuk sama dengan yang keluar. Okay, refer to the figure above, calculate current I3 contoh. Okay, kita tengok yang mana current yang masuk. Okay, current yang masuk I2, I1, I4, I6. Yang mana current yang keluar? Current yang keluar adalah I5, I3. So, dalam soalan ni kita refer to figure above, current, calculate current I3. Kita tahu Kirchhoff current law. Summation of current entering that node equal to the equal current leaving that node. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Okay, current entering node I1, I1 2 ampere, I2 4 ampere, I4 3 ampere and I6 6 ampere. Okay. So kita tengok pula current leaving the node I3, I3 unknown, kita tak tahu nilai dia sebab kita nak cari, dan I5 5 ampere. Okay, using Kirchhoff current law, current entering node is equal to current leaving node, and so I1 plus I2 plus I4 plus I6 is equal to 1 I3 plus I5. So dengan itu kita dapatlah nilai I3, nilai I3 kita dapat 10 ampere. Okay, so itu Kirchhoff current law. Okay, ada satu lagi yang penting, itu Kirchhoff voltage law. Okay, ataupun kita panggil KVL. Kirchhoff voltage law state that the algebraic sum of source voltage and voltage drop in a circuit is zero, or the sum of voltage drop is equal to the total source voltage. Okay. Macam kita ada voltage source ni. So, VR1 ni adalah voltage drop. VR2, VR3 adalah voltage drop. So, katakan kita ada 10 volt. 10 volt. Maka VR1 ni, maka dia akan ambil sikit. VR2 ambil sikit dan VR3 akhirnya kosong kembali kepada litar. Macam tu. Okey, ataupun kita boleh katakan ini sama je sebenarnya, kita tolak bawa ni semua ke sebelah kanan menjadi jumlah VS, kata sum of voltage drop is equal to sum of voltage drop is equal to total source kat sini. Okey. Ini persamaan untuk Kirchhoff voltage law. Okey. Okay, itulah kita biasa ni tulis. VS equal to VR1 plus VR2 plus VR3. Okay, kalau kita tengok sini. Kita sebut. VS ni, katakan VS ni nilai dia 9 volt. Okay. Katakan perintah ni semua sama. Semuanya 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm lah. Contohlah. So, dekat sini, R1 ni, VR1 ni dia ambil 3 volt. Contoh. VR2 dia ambil 3 volt, VR3 dia ambil 3 volt. Maka dia akhirnya kosong lah. Maksudnya segala yang ada kat sini 9 volt ni semua diambil, diagih-agihkan kepada ketiga-tiga perintah ni. Okay. Okay, inilah formula yang kita gunakan. VS is equal to, kita tolak sebelah kanan ni. Dia mudah nampak. Saya lebih suka, lebih prefer gunakan yang bawah ni lah. Kita boleh katakan sebab kadang-kadang tak ada tanda ni, banyak-banyak akan lupa letakkan negatif kat sini. Lebih baik kita gunakan ni. Kita katakan VS sama dengan V drop. Voltage source is equal to voltage drop. Okay, refer to figure above, calculate the voltage source. Macam ni kita tengok berapakah voltage source. Nilai voltage drop kat sini 4 volt, ini 8 volt, 6 volt. So the total. Okay. The total
4 plus 8 plus 6 equal to 82. Okay, mari kita tengok ini example eh. So, example for picture floor eh. Okay, ni kita tengok litar ni. Eh. So, litar ni dia ada V1, 36 volt. V2 di sini, 72 volt. Eh, so dia ada 6 ohm R1. R2 12 ohm dan R3 4 ohm. Okay. So, kita tengok soalan dia. Referring to the circuit above, calculate current I1, I2 dan I3. And then the total power dissipation in the circuit. Okay. Jadi soalan macam ni, biasanya untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan nilai I1, I2, I3 ni semua unknown, ketiga-tiga ni unknown eh. Kita nak tahu apa nilai dia. Okay. Jadi I ni, current ni kita boleh dapat melalui pengiraan. Dan sekiranya kalau kita nampak kan, bila masa kita nak gunakan Kirchhoff law ni, kedua-duanya Kirchhoff law, Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law, bila kita lihat ada dua vektor dekat sini. Sebenarnya pada sem lepas ataupun pada Ohm's law ni kita dah guna Kirchhoff law. Secara tak langsung kita dah guna. Pada litar selari, litar sini kita dah guna Kirchhoff law ni. Cuma kita tak state kan ni kan Kirchhoff law eh. Okey. Jadi bila masa kamu nak guna Kirchhoff law, bila kamu lihat ada dua bateri yang terlibat. Senang. Kadang-kadang pelajar dia keliru. Soalan biasa je tak dijadikan satu bateri je. Dia akan gunakan Kirchhoff law. Jadi buang-buang masa lah. Jadi Kirchhoff law bila kita tengok dua bateri ni, kita boleh gunakan Kirchhoff law untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, kita mulakan dengan penyelesaian ni. Dengan gunakan Kirchhoff current law. Okey, itu dia. Kirchhoff current law ni, kita tumpukan kepada simpang dia, junction. Okey, kita tengok. Tadi kita dah tengok tadi Kirchhoff current law, current entering the nodes is equal to current leaving the nodes. Jadi current entering the nodes apa, di mana? Okey, current entering the nodes mana? Oh, tu dia. Ni current entering the nodes. I1 and I. Dua ni, satu I1, I2, dia yang memasuk dalam node ni. Okay, and then is equal current leaving node. Okay, kat mana? Oh, sini I3 ni. Sini. Okay, maka kita boleh buat persamaan kat sini. Sebab persamaan, apa persamaan dia? So, current entering the A, I1 plus I2. Okay. Then at current leaving node A is I3. Ini persamaan kita buat. Ataupun kita susun ikut kesesuaian lah. Di mana kamu letak depannya? Kita ambil pada I3 ni, kita letakkan I2 ni, kita bawa ke belakang, maka dia I3. I1 is equal to I3 minus I2. This is the first equation. Okay. Kalau berbalik pada soalan tadi, soalan tadi dia nak I1, I2, I3. So ada tiga unknown. Then we have three unknown. Okay, dalam matematik, kalau kamu nak dapatkan solution untuk dapatkan nilai tiga unknown, biasanya kita akan buat menggunakan simultaneous equation. So kalau ada dua unknown, kita akan gunakan dua. We must have two equation. If we have three unknown, so we need have three equation. Jadi ni, this is a first equation yang kita dapat. Ini adalah persamaan yang pertama. Okay, selesai Kirchhoff current law punya persamaan. Kita pergi pada seterusnya, kita gunakan Kirchhoff voltage law. Okay. So Kirchhoff voltage law ni kita lihat pada loop. Kalau kat sini dia ada tiga loop. Okay, dia kata kat sini satu, ni dua, dan yang besar sekali tiga loop. Jadi adakah kita nak gunakan ketiga-tiga loop ni untuk penyelesaian? Tak sejauh mana, as long as we get the three equation, we can stop. Nah, tak payahlah sampai tiga loop. Kita tengok berapa loop yang kita perlukan untuk dapatkan three equation. Okay, ni first loop. Ini gelung yang pertama. Okay. So here is voltage source, here is voltage drop kat sini, ada berlaku kat sini dan
di sini. Okey, kamu kena tengok juga ni tanda-tanda ni. Tanda-tanda arus yang diletakkan. Biasanya dalam soalan diletakkan tanda arus ni. Sekiranya dalam soalan tak diletakkan tanda arus ni, maka kita akan letak sendiri. Assumption, kita tak assumption lah, anggapan kita kat mana dia mula arus dia lalu. Untuk lebih mudahnya, kita akan refer pada bateri ni. Bateri ni biasanya litar lah. Okay, litar dia akan bergerak daripada positif ke negatif. So kita akan follow bateri lah. Tetapi kalau litar ni dia satu terbalik macam ni. Ini pun samalah, litar dia akan daripada positif ke negatif. Okey, samalah ni. Tapi kalau bateri ni terbalik, kita tengok bateri mana yang lebih kuat. Bateri ni lebih kuat contohnya. Okey, dia akan ikut bateri yang lebih kuat. Okey, sebenarnya biasanya dia akan berilah. Cuma kalau tak diberi, kita akan letakkan ikut kita punya anggapan kita. Okey. So kita tengok ini Kirchhoff voltage law. Kita boleh gunakan persamaan ini. VR1 plus VR3 minus V1 boleh juga. Ataupun kita gunakan ni. Yang lebih sesuai gunakan. VR1 plus VR3 equal to V1. Okay, ni VR1. VR3 is equal to V1. Voltage, voltage source. Okay. So, VR1 plus VR3 ni, kita tengok nilai voltage source adalah 36 volt. Kita masukkan nilai dia. Okay. Kemudian, kemudian kita gunakan Ohm's law. Kita masih guna lagi Ohm's law. Sebab kita ajar Ohm's law tadi. So, Ohm's law V is equal to IR. Okay, V equal to IR. So VR1 is equal to I1 R1. Kita tengok I yang melalui dia. I yang melalui dia adalah I1 darabkan dengan R1. Okay. So kita tandakan positif sebab apa? Dia ikut loop ni. Dia ikut arah loop ni, kita tandakan sebagai positif. Kalau dia bertentangan dengan loop ni, arah loop yang kita tandakan, loop ni pun kita punya anggapan lah, kita letak sebelah clockwise ataupun anti clockwise. Okay. Biasanya kita akan ikut bateri lah. Okay. So kita akan dapat I3 pun positif juga sebabkan dia punya laluan dia sama dengan arah loop ni. Okay. Dan dengan I3 sama dengan 36. Jadi kita masukkan nilai perintang tu. Sini 6 ohm, 4 ohm. Okay. So kita dapatkan jadikan dia. This is a second equation, persamaan yang kedua kat sini. Okay. Kita pergi kepada seterusnya, loop yang kedua. Untuk dapatkan persamaan yang ketiga. Okay, loop kedua ni kita tengok bateri dia. Positif, negatif, so positif, negatif. Macam itulah. Kita ikut bateri dia. Lebih baik kita ikut bateri dia lah, senang. Kalau kita tak ikut bateri dia, maka nilai bateri dia akan negatif. Okay. Okay, kita tengok VR2 plus VR3 is equal to negative V2. Ataupun kita gunakan formula yang lebih selesa bagi kamu. VR2 plus VR3 is equal to V2. Okay. So, nilai untuk V2 adalah 32. Kita masukkan nilai dia. Okay, gunakan Ohm's law. V equal to IR. So, I2, R2. Sebab apa I2? Sebab I2 yang melalui R2 ni. Kita kena tengok ni. Kita jangan terus ambil I2 ni. Kita tanya R2 ni. I2 tak ada. Kita kena tengok I yang melalui dia. Okay. So I2, R2. Okay. Kita letakkan positif sebab apa? Dia meliputi. Dia sama dengan loop ni. Dan I3, R3. Dia pun sama. Dia ikut loop ni. Dia ikut pusingan loop ni. Arah dia sama. So dia masih lagi positif. So sama dengan 32. Kita masukkan nilai perintang tu. Okay. R2 sama dengan 12 ohm. R3 sama dengan 4 ohm. So ini adalah persamaan yang ketiga. So kita ada tiga persamaan. I1 apa persamaan 1, 2, 3 ni. Maka kita boleh buatlah simultaneous equation. Kalau kamu gunakan calculator pun, scientific dia boleh terus dapat nilai ni. Okay, tak boleh tengok cara menggunakan simultaneous equation. Okay. Substitute equation 1. Ini equation 1 ni. I1
equal to I3 minus I2. And equation 1 into equation 2. Okay. So kita masukkan ini equation 2. Okay. Ini equation 2. Maka kita masukkan nilai ini. Okay. I1 is equal to I3 minus I2. Kita masukkan I3 minus I2 dekat sini. So kita dapatlah. Akhirnya dapat nilai. Okay. I3 times 10 minus I2 times 6 is equal to 36. So, ini dapat persamaan yang keempat lah. Kenapa dapatkan persamaan yang keempat? Sebab kita nak samakan salah satu persamaan ni. Sebab kita nak hapuskan sistem. Kalau kita nak buat simultaneous equation ni, nak selesaikan kita kena jadikan dia sama. Persamaan-persamaan ni asal dia, dia ada tiga. Kita kena hapuskan salah satu daripada unknown tu. Kalau kat sini kita dah hapuskan I1 kat sini. Okay, kalau kita tengok tadi untuk persamaan yang ketiga, ini I4 ni atau persamaan yang keempat ni, persamaan yang keempat kita darab 2. Apa tujuan kita darab 2? I3 darab 2, 10 darab 2, 20, 6 darab 2, 12, 36 darab 2, 32. Kita darab 2 persamaan yang keempat ni. Okay, sebab kita nak letakkan dengan persamaan yang ketiga. Dan persamaan yang ketiga dia dapat daripada loop 2 tadi. Okay, kita nak gabungkan dia. Okay. So, kita gunakan operasi penambahan. Operasi tambah. Sebab apa? Sini negatif. Sini positif. Positif dengan negatif. Nilai dia sama 12 dengan 12. Maka dia akan terhapus. Jadi kosong. Maka kita hanya tinggal I3 sahaja. So, 20 tambah 4 menjadi 24. I3 darab 24. 72 tambah 72 menjadi 144. Maka dapatlah I3 sama dengan 6 ampere. Okey, bila dapat I3, salah satu unknown dah dapat, maka kita boleh cari unknown-unknown yang lain. Okey, contohnya masukkan I3 sama dengan 6 ampere ni ke dalam persamaan yang ketiga. Sebab persamaan ketiga ni hanya melibatkan I2 dengan I3 sahaja. So masukkan I3 ni 6 ampere. Maka 6 darab 4, okey. Okay. I2 dah 12. Maka kita hanya tinggal I2 sahaja, nilai dia. So I2 darab 12 sama dengan 48, dapatlah I2 sama dengan 4 ampere. Okey. Dapat kan? So yang I3 dah dapat, I2 dah dapat dan satu lagi I1. Okey, I1 macam mana? Okey, I3 sama dengan 9 ampere, I2 sama dengan 4 ampere. Okey, substitute I3 equal to 6 ampere and I2 equal to 4 ampere into equation 1. Equation 1 yang mula-mula tadi lah, kita gunakan Kirchhoff law tadi. Okey, nilai ni dan nilai ni kita dah dapat lah. Kita masukkan sahaja. 6 tolak 4, maka I1 sama dengan 2 ampere. Jadi mudah lah. Bermakna, untuk dapatkan arus ni, I1, I2, I3, kita gunakan Kirchhoff law. Current Kirchhoff law, current entering the node is equal to current leaving the node. And then second, we know we use the current current voltage, Kirchhoff voltage law. Okay, summation of voltage voltage source is equal to summation of voltage drop. Okay. Kita gunakan dua persamaan tu saja, dua hukum ni saja, maka kita boleh selesaikan untuk mendapatkan ni dengan cara kita buat simultaneous equation. Okey, maka soalan yang seterusnya, resist the power dissipation. Okey, kita tengok berapakah power yang digunakan pada R1, R2 dan R3. So kita gunakan persamaan mana-mana yang kita boleh gunakan persamaan untuk power. Persamaan power ada tiga, P is equal to IV, P is equal to I square R, P is equal to V square R. Okey, dalam kes ini kita dah tahu nilai I dah. Ketiga-tiga nilai I kita dah dapat dah. Okey, ketiga-tiga nilai I kita dah dapat, maka kita boleh terus gunakan I1 kita dapat tadi, I1 sama 2, 2 kuasa 2, darab 6 dapat 4. Okey, untuk PR2, I kuasa I2 kuasa 2, darab dengan R2. Okay, 4. Kita masukkan nilai I2 tadi 4 kuasa 2. Darab dengan 12 dapat 190 watt. Dan PR3
Kita masukkan nilai I3 sama dengan 6 ampere tadi. So 6 kuasa 2 darab 4 sama dengan 144 volt. Okey, selesailah kita punya soalan. Okey, saya harap pelajar-pelajar dapat menguasailah ini kicap law. Jadi simple dia kicap law ni. Kicap law ni, ingat balik, kita gunakan dua jenis hukum iaitu current kicap law, kicap current law, KCL, dan kicap voltage law, KVL. Lepas tu, dapat tiga persamaan. Okey, kita buat persamaan serentak. Jadi bolehlah kita selesaikan ni. Okey, so the total power distribution kita masukkan ketiga-tiga nilai ni. Dia dapatlah total power distribution. Okey. Okey, ingat itu saja untuk hari ini. Saya harap pelajar mencapailah objektif untuk offshore dan kicaplaw. Okey. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.